Calon sarjana. Jam segini masih belajar terus. Iya pak, kan mau buatin rumah 2 lantai buat bapak. Masa cuma 2? Kamu itu bakalan bangun gedung bertingkat 100. Amin pak. Ya udah, lanjutin. Jangan tidur malam-malam ya. Iya pak. Bu, coba tuh lihat anak kita. Jam segini masih belajar. Mudah-mudahan dia jadi orang berhasil. Tidak seperti kita. Amin. Semua doa-doa Bapak pasti jadi kenyataan. Bapak juga masih bisa kok jadi orang sukses. Kalau aku jadi orang sukses, boleh dong aku nikah lagi. Ih, sembarangan Bapak mah. Namaku Wisnu. Umurku 20 tahun. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Bapakku seorang supir di perusahaan asing. Dan ibuku pembantu cuci gosok. Hidup kami sederhana, tapi kami bahagia. Cita-citaku menjadi seorang arsitek. Aku ingin membangun sebuah rumah yang mewah untuk orang tuaku suatu hari nanti. Pak, kali ini perginya lama nggak? Nggak deh, 2-3 hari aja kok. Jangan lupa oleh-olehnya ya. Yeay, oleh-oleh mulu sekolah sana. Yeay, biarin aja sih. Udah, sana berangkat sekolah. Iya, Bu. Iya, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berangkat dulu ya. Gimana? Kamu udah siap ujian hari ini? Insyaallah. Hebat. Kamu bisa melakukan apapun. Iya, Pak. Ya udah, Bapak berangkat dulu ya. Siap, Pak. Itulah ayahku. Ayah yang tidak pernah berhenti mendukung anak-anaknya. Yang tidak pernah berhenti percaya kepada kami. Ayah yang terbaik. Hari itu aku pulang membawa hasil ujianku dengan bangga. Dan aku gak sabar untuk menunjukkannya kepada Bapak. Iya Bu. Bapak telah tiada. Mobil yang Bapak kemudikan ditabrak oleh pengemudi truk yang mengantuk. Mereka bilang Bapak sudah meninggal waktu mereka mengeluarkan dia dari mobil. Hari itu aku, ibu dan adikku benar-benar hancur. Turut berduka cita ya Bu. Mudah-mudahan dana santunan kami berguna untuk ibu dan anak-anak. Saya pamit dulu ya Bu. Terima kasih Pak. Mari Bu, Assalamualaikum. Apa? Kamu mau berhenti kuliah? Iya Bu, aku mau kerja aja. Tahun depan kan Nala lulus SMA. Aku mau kumpulin uang biar Nala bisa kuliah. Nyari uang itu tugas ibu, bukan tugas kamu. Kamu harus tetap kuliah. Enggak, Bu. Aku mau kerja. Aku enggak mau bebanin ibu. Ingat, Wisnu. Bapakmu punya mimpi besar buat kamu. Kamu harus selesaikan kuliahmu. Aku enggak bisa, Bu. Kenapa? Aku enggak bisa. Ibu jangan paksa aku. Kenapa kamu enggak bisa lanjutin kuliah? Karena Bapak udah meninggal, Bu. Bapak udah meninggal. Thank you.
Bapak? Kebiasaan kalau belajar sampai ketiduran. Bapak kok ada di sini? Bapak kemari karena Bapak sedih. Bapak dengar kamu mau berhenti kuliah. Kenapa kamu mau berhenti? Aku gak tega, Pak. Lihat ibu kerja sendirian buat biayain aku kuliah. Aku nih anak laki-laki. Aku anak paling besar. Aku harus bisa jagain ibu dan Nala, Pak. Terus, itu solusinya. Kamu berhenti kuliah. Ya, terus harus gimana, Pak? Wisnu, dunia ini akan memberikan 1000 kesempatan. Pertanyaannya, kamu mau gak ambil kesempatan itu? Bapak? Bu! Apa sih? Pagi-pagi udah ngagetin? Uang santunan Bapak masih ada kan? Masih? Kenapa? Mau aku pinjem, Bu. Pasti aku ganti. Janji deh. Emang mau ngapain? Mau usaha, Bu. Mau bikin rumah 10 lantai. Bermodal nekat, aku mengajak adik dan kedua temanku yang kehilangan pekerjaan karena COVID untuk membantu aku merintis usaha kecil-kecilan. Awalnya sih cuma dijual ke teman-teman aja. Siapa sangka, makin kesini peminatnya makin banyak. Apalagi sejak aku masukin di sosial media, aku, Nala, dan kedua temanku sampai gak sanggup handle lagi. Akhirnya aku putusin untuk ajak teman-teman lain yang butuh kerjaan. Alhamdulillah, dari pekerjaan ini mereka bisa kembali kuliah dan membantu keluarga mereka di masa-masa pandemi ini. Rese lu. Ih, tapi bentar deh, kayaknya aku mulus deh. Tunggu dulu ya, Kak ya. Bentar, kan lagi pemasan lo. No, ibu bangga sama kamu. Kamu bisa lulus kuliah dengan hasil kerjamu sendiri. Dan bapakmu pasti sangat bangga. Iya, Bu. Ini semua karena bapak yang minta. Bapak yang minta aku untuk bangkit. Aku nggak mau kecewain bapak. Bapak masih ada di sini, Bu. Bapak jagain kita semua. Ibu tahu, Nak. Terima kasih, Pak. Bapak sudah membantu aku untuk bangkit kembali ketika aku sedang jatuh. Semoga sekarang Bapak tenang di sana. Thank you.